satu tokoh yang sangat fenomenal, seorang raja yang sangat zalim dari raja-raja penguasa dunia. Siapakah dia? Dialah Namrud ibnu Kush ibn Kanaan ibnu Ham ibnu, atau dikenal dengan Raja Namrud. Kisah Namrud ini memang tidak disebutkan secara nama dalam Al-Quran, tetapi ada isyaratnya. Dan juga kisah Namrud ini bukan hanya diceritakan dalam Islam, bahkan dalam kitab-kitab Yahudi dan juga tarikh-tarikh Arab itu juga menceritakan tentang kisah Namrud ini. Tetapi tentu kita umat Islam sandarannya adalah Al-Quran dan juga Sunnah Rasul. Memang ada kisah-kisah seputar Namrud ini dari kisah-kisah Arab, terkadang ceritanya aneh dan juga tidak bersanad atau diambil dari Israiliyat. Tetapi tidak mengapa, kita akan ceritakan tentang kisah-kisah itu biar kita paham siapa sebenarnya Namrud ini. Nama Namrud di dalam Al-Quranul Karim tersirat, maksudnya bukan tersurat, tersirat dalam dua surat. Pertama surah Al-Anbiya ayat 68 dan surah Al-Baqarah ayat 258. Dan kalau cerita Namrud biasanya dikait-kaitkan dengan cerita Nabi Ibrahim. Namun sebelum saya masuk kepada kisah Namrud dan juga kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kita akan menjelaskan sosok Namrud ini. Al-Imam At-Tabari dan juga Al-Imam Ibnul Athir menyebutkan nasab Namrud ini sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi nasabnya Namrud ibnu Kush ibnu Kanaan ibnu Ham ibnu Nuh, itu nasabnya. Artinya dia sampai kepada Ham putra Nuh alaihi salatu wassalam. Tetapi Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan nasab lain. Namrud itu adalah Namrud ibnu Kanaan, ibn Kush, ibn Sam, ibn Nuh. Jadi Namrud ini keturunan Syam ibn Nuh. Jadi ada dua pendapatnya. Nuh alaihi salatu wassalam itu kan memiliki empat putra. Yang satu kafir, Kanaan. Dan yang tiga ikut agama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Syam, Ham dan Yafis. Kalau menurut Al-Imam At-Tabari dan Ibnu Athir, jadi Namrud ini keturunan siapa? Keturunan Ham, putra Nuh. Tetapi Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan sanad lain bahwa dia keturunan Syam, putra Nuh alaihi salatu wassalam. Ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada kisah, mungkin ini kisah-kisah dari Israiliyat, bahwa Namrud ini menjadi raja karena dia sujud kepada iblis. Jadi ceritanya begini, jadi suatu ketika Namrud ini sedang mandi dan di sekitarnya banyak para wanita. Ini sebelum menjadi raja dunia, masih menjadi raja Babil. Dan disebut Babil itu diambil daripada Babul Ilah,
pintu Tuhan katanya. Maka disebut Babil. Lah ketika sedang mandi, tiba-tiba dakhala alaihi rajulun ahdab, masuk kepada tempat mandi ini seorang laki-laki yang perawakannya bungkuk. Kemudian wa alaihi thiyabu sauda, dan dia memakai pakaian yang sangat hitam. Kemudian mendekati Namrud. Namrud kagetlah. Bisa masuk dari mana orang yang bungkuk yang menggunakan pakaian hitam ini? Padahal tidak ada celah seseorang bisa masuk ke dalam kecuali dibukakan pintunya. Akhirnya kemudian tiba-tiba kemudian orang ini mengatakan kepada Namrud dan berteriak, anta man saufa tahkumul arda wa man alaiha, ya Namrud, kamu akan menguasai bumi, wa man alaiha, dan orang-orang yang di atas bumi. Kemudian Namrud mendengar ucapan itu, tiba-tiba ghadib, marah dia. Kemudian dia memerintahkan tentara-tentaranya untuk membunuh laki-laki itu. Bahkan bukan hanya itu saja, karena marahnya Namrud, dibunuhnya perempuan yang ada di situ tuh, yang ikut mandi bersamanya, dibantai semuanya. Gara-gara orang ini mengucapkan kalimat seperti itu. Kemudian Namrud pun setelah mandi, keluar dari pemandian, masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba dalam kamar itu rupanya orang yang bungkuk tadi ada lagi dalam kamar. Rupanya belum mati. Kemudian Namrud pun ketakutan dan mengatakan, man anta, siapa kamu ini? Maka dia mengatakan, ana amirun nur yauma khalaqan nura. Saya adalah pemimpinnya cahaya di saat cahaya itu diciptakan. Fa idza aradta an tahkumal arda wa ma 'alayha, kalau engkau ingin menguasai dunia dan apa yang ada di atasnya, maka aku bisa memberikannya. Rupanya dia adalah iblis yang menjelma seorang yang bungkuk tadi. Namrud pun tertarik dan mengatakan, bagaimana caranya? Maka orang bungkuk ini mengatakan, datanglah ke sebuah bukit, di situ ada gua, masuklah ke dalam gua. Akhirnya Namrud pun mengikuti arahan orang bungkuk ini. Dicarinya bukit itu, kemudian ada gua di situ. Kemudian setelah sampai di gua, dia mengatakan, bukankah kau sudah menjanjikan akan memberikan kekuasaan dan kekuatan kepadaku? Maka orang bungkuk ini mengatakan, ya, tapi ada syaratnya. Antarani ala hayatil haqiqiyah, kamu harus melihat diriku dalam bentuk asli. Akhirnya sepakat. Maka tiba-tiba orang bungkuk itu berubah wujud menjadi bentuk iblis, di mana rambutnya menutupi seluruh jasadnya. Kemudian dia mengatakan, kalau engkau ingin kekuatan, kata iblis ini, maka sujudlah kepadaku, imbalannya ku berikan kekuatan kepadamu. Akhirnya Namrud pun tertarik, maka dia pun sujud kepada iblis. Maka dari sini Namrud adalah orang yang pertama kali melakukan perjanjian dengan iblis, barter bahwa dia sujud kepada iblis dan iblis memberikan kekuatan kepada dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kemudian Namrud ini sujud kepada iblis, maka mulailah iblis ini mengajarkan sihir. Makanya ada yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali mempelajari sihir itu Namrud. Walaupun ada yang mengatakan kisah tentang Harut dan Marut, tapi sama-sama di Babil. Namrud juga penguasa Babil, cerita kisah Harut dan Marut juga di Babil. Wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut. Lah setelah kemudian dia mempelajari sihir, bagaimana cara menyihir manusia, kemudian menguasai bumi gitu ya, maka dia
kemudian menjadi sakti bahasa kitanya, maka dia mengatakan kepada iblis, bagaimana caranya aku menjadi penguasa dunia? Maka iblis mengatakan, kau harus bunuh bapakmu. Siapa? Kush. Bapaknya Namrud, Namrud ibn Kush. Maka disuruh membunuh bapaknya. Setelah kau bunuh bapakmu, maka engkau akan menjadi penguasa, dan kelak akan menjadi penguasa bumi. Makanya diisyaratkan dari perkataan Al-Imam Mujahid bahwa malakul ardi arba'atun, raja yang pernah menguasai bumi itu 4 orang, 2 mukmin dan 2 kafir. Adapun yang mukmin Sulaiman dan Dzulqarnain, adapun yang kafir Namrud dan juga Bukhtun Nasr. Akhirnya betul-betul dibunuhnya bapaknya. Setelah dibunuh bapaknya, maka tahtanya diambil dia. Maka mulailah dia akhirnya menguasai Babil dengan kebengisan, kesombongan, dan dengan sihirnya, sehingga orang-orang takut kepada dia. Kemudian lambat laun dia pun mulai menyerang negara-negara di sekitarnya, kemudian makin meluas kerajaannya, makin meluas kerajaannya. Setiap disebut Namrud saja, semua orang takut. Tentu bantuan daripada iblis laknatullah alaihi. Ada kisah seperti itu, tetapi ini kisah Israiliyat, ikhwan. Tidak perlu kemudian terlalu dijadikan sebuah rujukan, karena kita punya rujukan yang jelas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya ingin menjelaskan ceritanya saja. Nah, suatu ketika Namrud setelah menjadi penguasa dunia, tiba-tiba Namrud ini bermimpi, dan itu disebutkan di dalam beberapa referensi tentang mimpinya Namrud ini. Salah satunya sebutkan dalam kitab Al-Bidayah. Jadi suatu ketika Namrud ini bermimpi, dia melihat bintang yang bercahaya di langit. Tiba-tiba kemudian cahayanya hilang begitu saja. Ada yang mengatakan bahwa Namrud ini menyembah bulan. Kemudian ketika bermimpi, kemudian dia melihat matahari mengalahkan cahaya bulan. Kemudian di pagi harinya dia pun memanggil dukun-dukun, para peramal, dan minta ditakwilkan mimpinya. Maka para dukun dan para peramal mengatakan bahwa mimpi itu isyarat bahwa akan lahir anak laki-laki di Babil ini yang kelak akan merusak kerajaanmu, yang kelak akan mengambil kekuasaanmu. Maka akhirnya Namrud pun meminta kepada pasukannya dalam 1 tahun itu supaya tidak ada satupun bayi-bayi yang hidup, semua dibantai. Persis seperti kisah siapa? Kisahnya Fir'aun membantai anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan. Lah, di hari pembantaian itu, disinilah lahirlah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Azar pun menyembunyikan Ibrahim karena takut dibunuh di sebuah gua. Akhirnya Ibrahim pun kemudian menjadi besar, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan dia berjalan di atas fitrahnya, tidak sebagaimana kaumnya yang macam-macam mereka sembah. Karena kaum Ibrahim ini kan macam-macam nih, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah Namrud, gitu ya. Jadi macam-macam sesembahannya. Lah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimanapun Namrud ini adalah raja yang sangat terkenal, raja yang kaya dan suka memberi. Jadi dia terkadang sepekan sekali atau mungkin sebulan sekali itu mengumpulkan makanan dari kerajaan. Kemudian diundanglah orang-orang fukara wal masakin, orang-orang yang berhajat makan, datang ke dia. Tetapi setiap orang ini minta makanan, maka Namrud akan bertanya, man rabbuka, siapa rabbmu? Kalau dia mengatakan anta, maka dia dapat makanan. Begitulah Namrud mendoktrin orang-orang Babil itu supaya menuhankan dirinya. Lah, suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ikut pula dalam antrian meminta makan itu. Ketika giliran dia, Namrud bertanya,
Man rabbuka, siapa Rabbu? Maka akhirnya Ibrahim mengatakan, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Namrud marah karena Ibrahim tidak menuhankan dirinya. Maka akhirnya Namrud mengatakan, kalau sifat Tuhanmu seperti itu, aku bisa. Akhirnya Namrud memanggil dua tahanan untuk keluar dari penjara, dibunuh salah satunya dan dibiarkan yang lainnya. Kata Namrud, lihat, aku bisa menghidupkan dan aku juga bisa mematikan. Kata Ibrahim, baik kalau begitu, yang kau bunuh itu sekarang kau hidupkan. Dia terdiam dia. Kalau tadi dia bisa mematikan orang dengan cara membunuh, sekarang dia sudah mati. Kata Ibrahim, yang mati ini kau hidupkan. Enggak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam surah Al-Baqarah 258, alam tara ilal ladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala. Dari sini dimulai, idh qala Ibrahim rabbiyal ladhi yuhyi wa yumit. Ibrahim berkata, Rabbku zat yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, qala ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Kemudian Ibrahim tidak melayan debatnya Namrud. Karena kalau seandainya kemudian dalam perkara ini Ibrahim terus memperpanjang debat, dia tidak akan selesai. Tapi Ibrahim mencari hujah lain yang tidak mungkin bisa dilakukan Namrud. Makanya Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Wahai Namrud, Tuhan saya Allah mendatangkan matahari dari arah timur dan ditenggelamkan ke barat. Sekarang kau balik, munculkan dari arah barat, tenggelamkan ke timur. Namrud tidak bisa. Mana bisa dia kemudian suka-suka mengatur matahari, dia bukan Tuhan. Dari situ Namrud marah, akhirnya tidak memberikan jatah makan kepada Ibrahim. Ibrahim tidak dapat makan. Ada kisah Israiliyat juga. Jadi setelah Ibrahim tidak dapat makan, maka dia mengambil batu-batu kota, karena kan dia tinggal di desa. Biasalah kalau orang ke kota itu kan kadang-kadang beli pernak-pernik, ya kan? Akhirnya dibawalah batu itu, dimasukkan ke kantongnya, pulang dia, karena enggak dapat apa-apa. Ya. Kemudian ketika sampai di rumahnya, tiba-tiba batu itu jadi makanan. Jadi istrinya kaget gitu loh, kok kamu dapat makanan? Padahal Ibrahim tidak merasa meletakkan makanan di situ, dia meletakkan batu di situ. Maka Ibrahim kaget dan mengatakan, hada min indillah, mungkin ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lah Namrud ini terus mengaku Tuhan. Sekali lagi, karena di belakangnya adalah iblis dan dia memiliki sihir, makanya orang kemudian percaya bahwa dia Tuhan. Tapi suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika terjadi ihtifal perayaan hebat, perayaan besar di kerajaan Namrud ini, Ibrahim diajak ayahnya, tapi dia tak mau. Dia berdusta kepada ayahnya dan mengatakan, inni sakim, saya sedang sakit, ayah saja yang pergi. Rupanya Ibrahim itu dia berdusta, dia tidak sakit, dia sehat. Tapi dia hendak membuat khilah, dia ingin masuk ke dalam istana Namrud, kemudian menghancurkan sesembahan-sesembahan kaumnya yang sangat diagungkan oleh Namrud. Jadi Namrud itu punya berhala, tetapi dia ngaku Tuhan. Akhirnya kemudian dihancurkan betul-betul oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan dia mengatakan, watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkannya. Akhirnya orang-orang pun keluar istana, berkumpul di lapangan, pesta pora, kemudian istana kosong, Ibrahim masuk ke tempat khusus. Faja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi arjun. Maka Ibrahim menghancurkan patung-patung yang ada di situ dan membiarkan patung yang paling besar, kemudian palunya pula diletakkan di lehernya. Ibrahim ingin mengajak berpikir, kalau memang itu Tuhan, harusnya patung-patung itu bisa menjaga dirinya.
Kalau dia tidak bisa menjaga dirinya, bagaimana akan menjaga umatnya? Makanya kemudian akhirnya Namrud pun mengirim jasus mata-mata mencari siapa yang melakukan ini. Rupanya terdengarlah qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Oh, ada anak muda namanya Ibrahim. Maka orang-orang mengatakan fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Kalau begitu panggil Ibrahim kemari. Bagaimanapun dia telah lancang menghancurkan berhala-berhala kita, sesembahan-sembahan kita. Ditangkaplah Ibrahim, kemudian dihadapkan di hadapan manusia. Di sini terjadi dialog. Maka mulailah kemudian Namrud bertanya, "A'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini dengan Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim menunjukkan dengan jempolnya ke patung yang paling besar. Orang Jawa kan silakan, monggo. Ibrahim begitu. Ah, itu katanya. Yang itu tuh maksudnya berhala yang paling besar itu. Buktinya ada di situ. Karena palunya menggantung di leher patung itu. Ibrahim tidak berbohong. Sebenarnya Ibrahim itu ingin mengatakan yang itu maksudnya yang ini, jempolnya yang melakukan, bukan kepada berhala yang ditunjuknya itu. Karena kenapa Ibrahim menunjukkan dengan jempol? Karena orang kalau megang palu, kalau jempolnya tidak kuat begini, enggak akan kuat. Jadi seolah-olah Ibrahim itu mengisyaratkan ke jempol, tetapi jempolnya diisyaratkan ke patung. Sebenarnya Ibrahim mengatakan ini jempol saya yang melakukannya, gitu maksudnya. Cuman diisyaratkan ke patung, jadi orang-orang enggak tahu. Tetapi mereka mengatakan qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Jika mereka jika kalian bisa membuat mereka bicara, ngomong aja sama mereka, kata Ibrahim. Ya, namanya patung enggak bisa bicara, ikhwan. Maka Allah mengatakan tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian mereka pun menundukkan kepala mereka dan berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala itu tidak mungkin bicara. Kalau berhala saja tidak bicara, macam mana akan jadi Tuhan? Gitu maksudnya. Kemudian akhirnya Ibrahim pun banyak sekali berdialog, baik dengan Namrud ataupun kaumnya, sampai pada waktunya Namrud marah, maka terjadilah pembakaran yang disebutkan dalam Al-Quran kisahnya, bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam dibakar itu. Di mana Allah mengatakan qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi ketika kemudian setelah dibakar, rupanya Ibrahim ini selamat. Sama sekali tidak terbakar. Sehingga Namrud dimarah sama iblis. Seolah-olah apa? Seolah-olah Ibrahim itu lebih kuat dibandingkan dirinya. Maka dia mendatangi iblis dan mengatakan, kenapa Ibrahim itu tidak terbakar? Bukankah engkau sudah memberikan kekuatan kepadaku? Dan sekarang kau permalukan diriku. Rupanya Ibrahim memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat dibandingkan diriku, sehingga banyak orang yang beriman kepadanya. Iblis tidak bisa menjawab. Sehingga karena iblis tidak bisa menjawab, dia hanya mengatakan, ya Namrud, sesungguhnya dia adalah syaitan. Dia tidak menghendaki sungguhnya dia nabi atau rasul, tidak. Iblis ingin supaya Namrud ini tidak mengetahui siapa Ibrahim, sehingga iblis mengatakan, ya Namrud, sesungguhnya dia adalah syaitan. Wajar saja dia tidak terbakar, katanya. Kata Namrud, Namrud kan cerdas dia, pandai berdebat. Kalau memang dia syaitan, sama seperti kamu, berarti dia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki aku dan kamu, katanya. Akhirnya Namrud pun marah, kemudian mengusir iblis itu, tidak mau bekerja sama lagi. Sampai suatu ketika akhirnya iblis datang, kemudian pura-pura iktidar meminta uzur kepada Namrud dan meminta izin untuk mencium kedua katifnya, ini katif kedua bahunya, seolah-olah minta uzur.
Kemudian akhirnya Namrud tidak tahu maksudnya kenapa iblis itu mencium kedua bahunya ini. Setelah iblis pergi, selang beberapa waktu tiba-tiba badannya gemetar hebat. Setelah gemetar hebat, tiba-tiba muncul ular. Jadi ada ular dari sini keluar dan juga dari sini keluar, kemudian memiliki kepala. Kemudian iblis mengatakan, ya Namrud, sesungguhnya ular itu makanannya cuma satu, kepala manusia. Kalau engkau tidak memberi makan kepala manusia, maka dia akan memakan kepalamu. Karena dia sudah kurang ajar kepada iblis, maka iblis membalasnya seperti itu. Akhirnya kemudian Namrud pun karena dia tidak mau mati, maka dia perintahkan Zabaniyahnya, pembantu-pembantunya, untuk menculik setiap bayi atau anak-anak yang belum balig, kemudian dipenggal kepalanya untuk makanan ularnya itu. Anehnya setiap Namrud kemudian memotong ular itu, tumbuh lagi seperti itu. Jadi setiap hari orang-orang itu banyak yang hilang anak-anaknya, dan tinggal jasadnya saja, kepalanya sudah enggak ada, karena dibawa oleh tentara Namrud untuk makanan ularnya. Tentu ikhwan, ini cerita-cerita khurafatnya ada dalam kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang Persia sana ya. Hanya sebagai pengetahuan saja, kalau antum membaca di internet ada kisah seperti ini, ya ini lebih dekat ke khurafat sebenarnya. Lah, intinya bahwa kemudian akhirnya Namrud ini pun karena sudah kesel, dia tidak bisa menaklukkan ular itu yang keluar dari dua katifnya itu, maka dia akhirnya berazam untuk membuat Burju Babil, sebuah menara yang menjulang sampai ke langit, di mana orang yang jalan dari menara itu mutar begini pakai tangga, belum ada lift ketika kala itu, dan baru sampai di pucuknya kalau sudah berjalan setahun. Setinggi apa itu? Coba antum jalan setahun menara itu, baru sampai di pucuknya itu kalau sudah berjalan setahun, baru sampai di atas langit itu. Bayangkan ya, menara itu namanya Burju Babil, ma'ruf kisah Burju Babil itu. Kalau seandainya Burju Babil ini tidak hancur, tentu akan masuk dari tujuh keajaiban dunia. Mungkin dia nomor satunya kan itu, karena tinggi sekali gitu ya. Jadi akhirnya dibuatlah untuk apa? Kononnya dia ingin melawan kekuatan Ibrahim. Dengan cara seperti itu dia ingin naik ke langit. Ya. Masya Allah, muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya setelah itu, karena Namrud ini kan terkenal maliku aqalimus sab'ah, raja yang menguasai tujuh iklim. Jadi dia diundang pasukan dari mana-mana, pekerja dari mana-mana untuk membangun Burjul Babil itu. Sampai akhirnya bertahun-tahun jadilah Burjul Babil itu, sampai menjulang ke langit. Maka dia semakin sombong dan semakin dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan Ilah. Sampai pada waktunya ikhwan, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan malaikat untuk menghancurkan Burju Babil itu, menunjukkan bahwa lemahnya Namrud dan dia bukan Tuhan. Betul-betul dihancurkan rata dengan tanah. Hanya tinggal ceritanya saja. Lah akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ujian kepada Namrud karena sudah terlalu sombong, terlalu bengis, terlalu jahat gitu kan, mengutus malaikat untuk mengajak bertobat. Namrud, bertobatlah kepada Allah, jauhi sesembahanmu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Namrud menolaknya. Kemudian Allah utus kali keduanya malaikat supaya Namrud bertobat, Namrud pun menolaknya. Kemudian Allah utus kali ketiga, Namrud pun menolaknya. Akhirnya malaikat ini mengatakan, ya Namrud, kumpulkan seluruh tentaramu. Kemudian malaikat naik lagi ke langit. Disangkanya Namrud, malaikat yang datang ini ngajak perang dan akan membawa pasukan dari langit dan akan berhadapan dengan pasukan dirinya. Maka dia siapkan pasukan yang besar karena akan menghadapi tentara malaikat.
prasangka Namrud. Ketika kemudian tentara sudah dikumpulkan, apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan azab kepada Namrud. Dengan cara apa? Dikirimnya jutaan ba'udah, jutaan nyamuk, tah dari mana-mana datangnya. Nyamuk ini tiba-tiba menyerang tentara Namrud. Bukan hanya menyedot darahnya, tapi memakan dagingnya. Sehingga akhirnya seluruh tentara Namrud itu semuanya mati. Hanya tinggal tulang belulang saja. Diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Namrud tidak terkena apapun. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala hanya kirimkan seekor nyamuk saja. Kemudian nyamuk ini masuk ke lubang hidung Namrud. Kemudian menggerogoti darahnya, menghisap darahnya, menggerogoti otaknya. Pokoknya isi kepala itu digerogoti. Ada yang mengatakan Namrud ini diadab oleh Allah seperti itu sebagaimana lamanya kekuasaan dia. Jadi dia berkuasa 400 tahun, maka Allah adab seperti itu juga 400 tahun. Jadi nyamuk itu berserang selama 400 tahun itu. Kan di zaman itu kan belum ada operasi ya. Jadi susah gitu ya. Jadi setiap hari dia meminta kepada pasukannya untuk dipukulkan besi ke kepalanya, terkadang dipukulkan sendal ke kepalanya, tapi nyamuk ini tidak mau pergi. Sampai akhirnya karena banyak sering dipukul-pukul kepalanya, akhirnya Namrud pun jadi gila dan dia mati. Gimana enggak gila hari-hari dipukul kepala? Coba aja antum, hari-hari pukul sendal kepala antum, apa enggak gila keluar dari Jabal Uhud nih? Ya. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa. Tapi begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengazab orang-orang yang jabar, yang sombong, dengan cara terkadang hanya mengirim seekor nyamuk ya. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa. Jadi itulah kisah Namrud sedikit. Sekali lagi, sebagian kisah ini juga tidak benar, tidak bersanad, karena juga dari kisah Israiliyat. Tetapi yang jelas bahwa kita kaum muslimin sudah ada sandaran bahwa setiap kisah itu harus bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan Al-Quran menyebutkan kisah Namrud ini hanya dikaitkan dengan perdebatan dia dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.